Syafi Akrom di ulang tahun yang ke-18 ini bisa melaksanakan tugas pendidikannya dengan baik dan barokah dari Allah selalu kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la durran illa kashaftah wa la daynan illa ataytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma lutuf bina fi taysiri kulli yasir fa inna taysira kulli yasirin 'alayka yasir. Wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana lakal hamdu wa ilayka al-mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman boleh tepuk tangan buat SMA Syafi Akrom dong. Semoga doa-doa yang dipanjatkan, doa-doa yang kita panjatkan hari ini bisa kabul, dan semoga SMK Syafi Akrom terus maju
dan terus berkarya di ulang tahun yang ke-18 ini. Ya, boleh difoto dulu. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk SMK Syafi Akrom. Selamat berulang tahun. Selamat hari lahir yang ke-18. Baik, ini potongan tumpeng yang kedua yang akan diberikan kepada Bapak Kyai Khalil. Jadi pengen ikut sarapan saya. Ada nasi kuning, mie, telur. Jadi boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk SMK Syafi Akrom. Iya. Kemudian potongan ketiga akan diberikan kepada yang terhormat Ibu Ismi, dan kemudian nanti potongan keempat untuk Ibu Koyim selaku Dewan Guru dari SMK Syafi Akrom Pekalongan. Iya. Silahkan Ibu boleh foto dulu Ibu Ismi. Iya, nanti kalau nggak habis boleh buat saya Bu. Sepertinya postingnya lumayan. Nah, apalagi perkedelnya kecil-kecil maknyus. Jamnya masih jam sarapan soal ini Pak ya, 9:30. Berikutnya kepada Ibu Koyim, mewakili dari Dewan Guru SMK Syafi Akrom. Sekali lagi, yang nomornya cocok dengan nomor yang saya sebutkan untuk segera menuju ke panggung untuk menerima hadiah, menukarkan kuponnya. Kalau kelamaan nanti bisa hangus nomornya ya. 0033. Selanjutnya 0147. 0147. 0147. Berikutnya 0068. 0068. 0068. Dan yang berikutnya adalah nomor 0515. 0515. 0515. Itu dia ke-10 nomor undian yang sudah saya sebutkan. Jadi untuk teman-teman yang merasa memegang nomor yang cocok dengan nomor yang saya sebutkan, yuk langsung capcus, gak usah kelamaan ya. Segera untuk menukar dengan hadiah yang sudah disediakan di panggung. Ya. Dwi Kurnia Siska. Dari kelas berapa? 11 TP. Ini inspirasi datang dari mana kamu memakai karung goni? Gak gatel mbak. Gak gatel. Ini bikin sendiri? Anak busana? Oh anak busana, pantes. Oke. Duhai senangnya pengantin baru, shalalalalalala. Selamat tahun hidup baru. Kau kawinnya sama pocong mbak? Oke. Okay. Kamu dari jurusan busana juga nggak? Nggak, dari jurusan apa? Ah? Apa sih Arbel? Oh oke. Okay. Ini punya siapa? Punya emak? Oh nggak nyewa? Oh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah. Eh, bukan nanya siapa ini? Oh, yang kayak bukan nanya emak. Berarti nanti ini hadiahnya buat emak ya. Hadiahnya buat emak. Oke, kalau yang ini anak busana juga pasti. Anak busana ini bikin sendiri? Bikin sendiri, luar biasa. Ya ampun, ada bulu-bulunya ya. ada bulu-bulunya. Ini ada berapa orang? Kamu. Oke, okay, buat kamu. Ini buat emak kamu. Terus ini buat kamu. Dan satunya yang belum datang? Beli sendiri. Makanya, mikir kostum. Jangan rebahan mulu. Jangan tiktokan terus. Oke, okay, selamat buat kalian. Tata rias wajah terunik. Boleh berjajar dulu ibu-ibu? Ya. Oke. Okay. Oke, okay. Kenalan dulu ya. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Siapa kamu namanya? Cindy. Cindy, kamu dari kelas berapa? Kelas TB2. TB itu apa sih? Oh, kamu sana baik. Ya Allah. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bangun. Kalau kamu siapa namanya? Yuliana. Yuliana, ini kamu
kepikiran bikin makeup seperti itu dari mana? Dapat dari mana idenya? Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah kayak dukun ya. Lu tahu semuanya. Oh iya, masih kurang satu. Oke, sebentar ya. Saya tinggal dulu. Kalau ini dari kelas berapa? TKJ 2. Kalau ini sayap-sayap bikin sendiri? Bikin sendiri? Berapa lama bikin? Gak tau. Loh, gimana sih? Oke, ini kan di belakangnya bikin. Oke, ini apresiasi buat kalian. Gak apa-apa, pegangin aja. Kayaknya susah masuk tangannya. Ya, ini buat kamu. Selamat dapat titik gol. Oke, silahkan kembali ke alamnya. Oke. Oke, next. Berikutnya. Kalau tisu dipakein vaselin, tempel-tempelin. Terus yang merah-merah apa? Pakai lip tint sama pewarna makeup. Lipstick, oh aku pikir darah ayam, Bu. Ibu, kenapa pakai parem, Bu? Lagi capek ya, Bu? Pareman aja, Bu. Dasarnya enggak dipakai, Bu. Kamu kok enggak serem sih, malah lucu gitu. Kayak ibu-ibu lagi pareman di rumah gitu ya. Kamu siapa namanya? Ida. Ida? Nilan. Ida? Nilan. Dari kelas apa? 11 TB2. Oh, anak TB juga. Oke. Okay. Kalau ini pakai jareknya emak juga enggak? Iya. Ah, jareknya emak juga. Terus ini ada dandan kamu berdandan sendiri? Matanya ini? Makeupnya bareng gitu, lagi-laginya di sewa. Booking gitu. Oh, booking. Makeup artist. Ah, gitu. Kalau kamu anak TB juga enggak? Bukan. Dari mana? Kelas berapa? 10 RPL 2. RPL 2. RPL itu apa sih? Rekayasa perangkat lunak. Oh, banyak ya jurusannya ya. Oke deh. Apresiasi kalian untuk makeup yang unik, lucu gitu ya. Tapi kamu yang paling gemesin, bener. Ya, dikasih satu mini goal-nya. Oke. Ini sebenarnya temanya apa sih? Kuntilanak apa tuyul? Kok pegang duit? Biasanya juga nyurit duit kan tuyul. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Dapat mini goal. Oke, foto dulu. Oke, silakan foto dulu. Apalagi yang ini nih? KKN di Syafi Akrom. Ini pasti dari karena kemarin nonton film ya. Nonton film. Bisa narinya enggak? Coba. Badarawuhi, Allah. Tapi pas dapat ijo gini, kamu inspirasinya dari nonton film KKN Desa Penari pasti. Langsung dapat inspirasi buat acara karnaval ini. Kamu siapa namanya? Aura Salsabila. Kelas apa? 11 TKJ 5. Wee, 11 TKJ 5. Oke, tunggu ya. Kalau oh ya Allah, habis belanja ya, Bu ya. Ada sayur-sayuran. Lu kok iseng jerone kocok iki lho. Kocok terus iki apa? Speaker. Ya Allah, terdok. Lah kok iso ono coklat teh. Jelas ya sambil ngemil. Kan jelas saya itu biar sehat, Bu. Kenapa sambil ngemil? Ora apa-apa. Oke. Okay. Kalau kamu dari kelas berapa? 10 TB1. Nama? Sulfani Sorotul Hawa. Oke, okay, terima kasih. Kalau ini dari mana? SMK, maksudnya kelas berapa? 10 RPL 1. Ini temanya apa nih? Oh, dari Betawi. Oh, oke, okay. Jadi Allah dari Betawi. Gelak lah. Oke. Okay. Kalau yang ini siapa nama, Mbak? Asli. Siapa? Bu Retno, dari mana, Bu? 10 RPL 1. Hah? RPL 1, oke. Okay. Sugeng enjang, Bapak. Nggak mau kata orang yang kincir, Oleh. Nggak mau kata apa orang? Coba. Saking pun di jenengar, Pak. Saking berikan pun di. Kuburan. Setan, Pak, jenengar, Pak. Oke, siapa nama kamu? Nuridwan. Nuridwan, penjaga surga. Oke, okay. Oke, dari kelas? 11 TKJ 4. Oke, okay. Ini kostum nyewa? Punya sendiri. Di rumah punya kostum seperti ini? Apa profesi? Beberapa doang. Oke, okay. Jawab doang. Beberapa doang. Jawab, Pak. Oke, okay. Tapi gak apa-apa. Ini luar biasa. Begitu mencintai adat budaya Indonesia, ya kan? Oke, okay, kalau begitu aku kasih mini goal buat kamu satu. Terus buat kamu, buat kalian. Kamu dan juga buat apaan gak ada. Oke, silakan boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman yang sudah melestarikan budaya Indonesia yang luar biasa ini.
jangan tanyakan perasaanku. Jika kamu tak bisa beralih cerita panjang yang pernah aku lalui, tolong yakinkan saja raguku. Bukan
bagus. Sementara malam mulai datang. Sini dong, kemana ya Bang Hasan? Yuk, boleh ke depan yuk, sini yuk. Asik. Tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Mantap.
malas.